Ratusan masyarakat Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Sepenggal, Lintas Kabupaten Bumal, Provinsi Jambi, dipimpin Korlam Sutris dan Zurgawi Munte melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bumal pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Kedatangan ratusan peserta aksi demo ini ingin bertemu dengan Bupati Bumal untuk menyampaikan tuntutan agar Datuk Rio atau Kades Desa Tanah Priuk diturunkan dari jabatan. Menurut warga peserta aksi, Kades tidak ada transparansinya dengan warga. Tuntutan kami, yang pertama turunkan Rio dan yang kedua turunkan BPD. Orang itu sejalan berdua itu. Tampak aksi demo ini dikawal ketat pihak keamanan dari Polres Bumal, Kodim Munte, serta Satpol PP Bumal. Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor Bupati Bumal, akhirnya warga peserta aksi diterima pemerintah daerah Kabupaten Bumal melalui asisten 3 mewakili Bupati Bumal Mas Ril untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Desa Tanah Priuk di dalam ruangan mediasi di kantor Bupati Bumal. Namo, apa permasalahannya? Kemudian kalau bisa ada jabatan di dusun, sampaikan juga apa jabatan di dusun. Atau tokoh masyarakat, atau masyarakat, atau BPD, atau apa, silakan disebut. Kami kan tak tahu jabatannya kan. Silakan Pak, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di dalam pertemuan ini, yang dimana untuk berkoordinasi terkait permasalahan dusun di Tanah Priuk, dan kami datang bersama warga meminta atas laporan-laporan dari nama Supriyadi Pak, Supriyadi. Jabatan di dusun apa? Jabatan dari masyarakat biasa Pak. Ya, terkait dengan laporan-laporan kami Pak, dalam arti itu kan sudah temuan setidaknya untuk meyakinkan laporan-laporan kami, sehingga kami itu datang di kantor Bupati Kabupaten Bumal, yang dimana meminta hak-hak apa yang menjadi struktur pembangunan desa yang terrealisasikan kepada Datuk Rio terhadap infrastruktur pembangunan desa yang sudah dirapatkan dari EAPBDES, seperti itu Pak. Dalam arti di tahun anggaran 2022 Pak ya, terkait RAPBDES tentang pembangunan yang digelontorkan dana-dana untuk pembangunan atau dalam bentuk ketahanan pangan yang diambil dari berapa persen dana desa itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan inspektorat pelaporan inspektorat seperti itu. Untuk pengadaan pos sendiri Pak, terkait anggaran 2022 ya. 2022 itu dianggarkan atau diarapbedeskan pembangunan pos. Pembangunan pos itu berupa 6 buah pos. Dan satu pos itu anggaran senilai 15 juta. Itu dalam rapat desa itu RAPBDES-nya ada, dalam laporannya inspektorat ada, tapi ternyata di pembangunan desa kami tidak ada sama sekali Pak. Nah, terkait untuk yang lain-lainnya Pak, mungkin pihak dari inspektorat sendiri yang atau Pemda sendiri yang akan mengoreksi. Kami sebagai masyarakat cuma bisa melapor Pak,
hak-hak kami dari masyarakat bisa melapor kepada Pemda, dinas terkait. Jadi kan untuk salah benarnya kami tidak bisa Pak untuk menyatakan seperti itu. Jadi kami dari perwakilan sementara itu ada yang bisa saya sampaikan terkait ini, yang bisa menyampaikan atau bisa mengondusikan itu tentang tuntutan-tuntutan kami, kami sebagai masyarakat bagaimana tindakan-tindakan dari pihak instansi setempat seperti itu. Terkait infrastruktur pembangunan desa yang tidak transparansi seperti itu. Dan kami sebagai masyarakat menuntut hak seperti itu, Pak. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, Pak. Itu saya bisa sampaikan kepada dinas terkait tentang kinerja dari Datuk Rio kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi telah menyampaikan permasalahan yang ada di dusun. Itu baru penyampaian dari Pak Supriyadi. Mungkin ada yang lain Pak. Jadi saya ingin nampung dulu pikir lampunya masalah semuanya. Silakan. Bukan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Durgawi dari Munte. Saya asli orang Tanah Priuk, tapi istri orang dari Medan, guru Siregar, masih keluarga almarhum Marja Ingar Siregar. Jadi di sini kita sebagai umat tidak bersama-sama bersawat ke dunia alam itu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, supaya pertemuan kita ini mendapat berkah dan rahmat, Pak. Jadi sebenarnya Pak, persoalan ini gak akan sampai ke sini, Pak. Pada tanggal 4 bulan 9 nih Pak, saya dan kawan-kawan sudah menjumpai ke rumah ketua BPD untuk mengklarifikasi berita-berita yang masuk ke media sosial. Yang dimasuk itu Pak, data-data itu tentang kinerja pemerintahan Sunda Priuk. Berhubung kita di media sosial itu ditandai oleh mereka-mereka yang memasukkan berita itu, jadi tiap hari apa asal dia menayangkan berita, kita kebaca. Sudah itu yang berteman kita, sama kita kan ribuan orang. Ikut baca.